Timnas Indonesia versus Nepal, laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2023. Wajib menang dan cetak gol sebanyak-banyaknya. Laju kencang Timnas Indonesia di grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 dihentikan oleh Yordania. Tim berjulukan skuad Garuda itu kalah 0-1 dalam partai kedua grup A. Bermain di Jaber Al Ahmad International Stadium Kuwait City pada Minggu 12 Juni 2022 dini hari waktu Indonesia bagian barat, gol sematawayang Yordania dicetak oleh Yazan Abdallah Ayed pada menit ke-48. Timnas Indonesia akan menghadapi partai terakhir di grup A sekaligus penentuan ketika melawan Nepal pada 14 Juni 2022 di Jabal Ahmed Stadium. Skuad Garuda butuh kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke putaran final pada tahun depan. Sebab hanya juara grup dan 5 runner-up terbaik yang berhak menyegel tiket ke Piala Asia 2023. Selain itu, Timnas Indonesia masih berada di peringkat kedua klasemen grup A dengan 3 poin dari 2 partai. Skuad Garuda punya nilai yang sama dengan Kuwait, namun unggul head-to-head. Nepal adalah tim terlemah di grup A. Pasukan Abdullah Al-Mutiari ini selalu kalah pertama dari Yordania 0-2 dan kedua dari Kuwait 1-4. Timnas Indonesia masih mempunyai peluang untuk maju ke putaran final pada tahun depan, meski tetap tergantung dengan hasil dari grup lain. Timnas Indonesia harus menang atas Nepal dengan gol sebanyak-banyaknya agar dapat mendongkrak posisi di ranking runner-up terbaik memanfaatkan aturan selisih gol.